Aturun kocok-kocok kabeh para pemuda Cigondong wis berkumpul atas dukungane sebesar maning matur nuwun. Pendanaan ya, pendanaan untuk akhir usaha. Dan sebelumnya saya mau nanya sama kalian semua, apakah ini matuk ini kalau acara yang disadir di masyarakat itu menurut kalian itu baik apa buruk? Sangat baik. Baik. Terus kalau perbuatan baik itu kira-kira kalau ada yang menghalangi, itu yang menghalangi yang buruk apa yang dihalangi yang buruk? Bukan pemuda lagi saya, tapi saya support kalian semua untuk kebaikan ini. Terus acara ini untuk pemuda, saya menyampaikan dari ketua pemuda Sun sekaligus Pak Agus sudah bincang-bincang sama saya lewat telepon walaupun sebentar, mengucapkan banyak terima kasih walaupun belum ada dana sepeser pun, tapi sudah mengucapkan untuk menyampaikan kepada kalian lewat saya, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kadus dan Kepala Pemuda. Selanjutnya saya bilang dulu ini ngane wong arep sedekah ora mengharap pamrih kali. Ya, dina umpamane niate sedekah ikhlas wis ora semeng eling-eling. Wong arep ngomong apa, arep komen ke pribadi, sing penting diniati sedekah. Duwe niat dhisik wong arep kaya ngono kuwi. Aja meng ngenai duit cung tapi nang mburi utang atas suarane ngene-ngene aja. Itu enggak boleh ya. Diniati dhisik, niati sedekah amal jariah. Nek wis diniati ngono, akhire ngenai. Nek ikhlas. Nek ora ikhlas ora sepa. Untuk biaya pendanaan berarti itu anggaran untuk pemuda sendiri yang anggar, bukan dari masyarakat loh. Pemuda sendiri nganggar itu berapa? 50 per orang. 50 per orang. Ya. Ntar apa? Kumpulnya berapa atau ntar? Berarti intinya apa? Untuk menggali dana sekitar berapa? 1 juta. Anggaran 1 juta. Maksimal apa minimal? Berarti pemuda membantu untuk masyarakat untuk hal itu. 1 juta. Berarti sudah dihitung itu kira-kira berapa? Yang penting ke ini. Nah,
wong duwe niat arep sedekah kudu diniati nek niat apik berarti nek umpamane ana sing ngalang-alangi mbok kowe wong tuwa mbok kowe wong liya mbok kowe kakangane mbok kowe adine nek sing ngalang-alangi berarti sing elek sing ngalang-alangi apa sih oke berarti sing elek sing ngalang-alangi. Bener? Betul. Nah, berarti intine umpamane iki nang kene iki anane bocah pemuda anane sing nang perantauan nang kene tok. Nyong ngomong apa anane? Umpamane ana sing bocah kira-kira ana sing menghalangi. Kowe di anu sing ati. Umpamane nang ati ke perasaane kok ora kepenak apa kepriye terus kurang ikhlas mending ora semang. Daripada di masalahnya sing jenenge pemuda makin maju harusnya makin maju juga generasi ya makin maju makin besar syukur-syukur we generasi penerus iki luwih giat maning daripada kita.